Kiranya gocap, Pak. Biasanya gocap. Minimal ambil 5. Oh, bedanya tuh gede kecilnya tuh. Jauh. Jauh banget. Bisa 5 bulanan kali ke situ. 5 bulan ya? Iya. Beda itu, Bos. Bos kah beda, Bos. Apa-apa-apa. Anda nanya apa, Dai? Ada pelet ini, ada sinking baru, Bos kah, keluaran Bos kah baru. Ada pelet-pelet sinking. Iya kan? Ini harganya bisa sama dia. Saya promosiin tempat nih. Tempat apa? Tempat kura. Lah. Iya kan? Ini murah nih, ya kan? Kita eceran 10.000, grosiran. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Culik Lagi, mantap. Salam ngomong-ngomong, obikan nggak ngomong ke asik. Lagi turun lagi berajur, 16.000. Lah, lagi murah? Iya. Bang Rudi, apa kabar? Alhamdulillah, Rabbi Alamin, Bang Culik. Sehat, Bang Culik. Bang Culik gimana, Bang Culik? Harus sehat. Alhamdulillah. Burger. Burger ada, boleh? Makanya lagi perlu burger, sekarang kita review aja deh. Jadi yang kangen sama Bang Rudi, ini dianya. Assalamualaikum. Ternyata, dia orangnya soleh, bro. Lihat jidatnya hitam. Soleh, soleh. Jangan, Pak. Yalah. Sama aja, Pak. Ini yang dosa. Yang burger, Bang Rudi, ini burger. 30 ribuan, Pak. 30.000. Iya. Ada enggak 1 ons 100 gram? Lebih dari 100 gram. Boleh di gram ntar kalau udah pulang ya. Kalau enggak percaya. Yang beku-beku apa aja, Bang Rudi? Masih ada biasa. Ada kodok beku. Oh, ada, Bu. Kodok beku. Ada kodok beku. Berapa dia? 10.000. Isinya banyak, ada 30 mah kali. Iya, 10.000. Malam murah ya? Iya, ada udang. Udang air tawar. Ada udang tambak, berapa ya? Yang gede, sama 15.000-an. Udang kupas juga ada. 20.000 kalau udang kupas per 200 gram. Ini kalau misalnya nggak untuk umpan ikan kita goreng enak. Goreng enak asli, Pak. Iya, nggak pakai obat suara ini, nggak pakai pengawet. Oh, iya, nggak ada pengawet ya. Udang tok dikupas langsung jadi gitu. Yang penting beku ya. Iya. Posisinya untuk kalau untuk disimpan. Kalau cacing ya pasti ada. Dia ada obat-obatnya kalau cacing. Ya. Iya, kalau cacing beku kayak begini. Ada merek Menir sama Pioneer. Itu buat cacing dan harganya harga grosir, Bro. Grosiran. Kalau satuan 10.000, ambil 3 25. Per 10 lebih murah lagi. Iya kan 70 boleh pesan banyak kurangin. Berarti kalau untuk jualan lagi bisa ya? Bisa buat jual lagi, Pak. Dan memang kalau untuk pakan dia tambah komplit tuh. Premium Max ada. Ini premium-premium sih, pelet-pelet premium. Premium Okiko biasanya, yang terkenal-terkenal aja. Sombong tapi dia. Tapi bawa pasaran lah. Ada Tetrabit, kasih 80.000 tuh, 93 gram. Harganya biasanya berapa harga ecer? Hah? Harga ecer biasanya berapa emang? 80.000. Kalau di luaran? Di luar bisa 190. Yakin? Iya, coba aja cek. Oke. Okay. 93 gram itu 90.000 biasa orang jual. Kita 80.000. Red Blood orang jual 130. Tau. Kalau enggak 120, kita 110. Tahu gue itu. Iya. Bijuho 85, 300 gram. Sini? Iya, 85. Orang lain lebih lah gitu. Pasti ya? Iya. Kecilnya 35-an nih tuh. Floating, sinking ada. Ada maggot juga ada tuh, Bang. Maggot warna biru, merah, kuning, hijau ada. Harga grosiran kasih murah aja. Berapa? Grosiran. Kalau minim per pak, isi 6, itu kasih 8.000-an satunya. Saya jual 15.000-an kalau satu eceran ya. Iya. Oh, ya. Kalau mau banyak boleh kurang. Di sini memang kelihatannya dikit, Bro, tapi lo mau pesan satu truk beda itu, Bos. Bos kah beda, Bos. Apa-apa-apa. Anda nanya apa, Dai? Ada pelet ini, ada sinking baru, Bos kah, keluaran Bos kah baru. Ada pelet-pelet sinking. Iya kan. Ini harganya bisa sama dia. Bisa buat koki, buat ya, buat predator yang tenggelam-tenggelam lah. Berapa duit? Harganya ya, kalau eceran 15, tapi kalau grosiran sama kayak tadi. 8.000. Iya. Selon kan? Selon. Lo sindai ngapain dia? Yeah. Mau beli ya apa? Itu, mau nyobain. Oh. Biasa. Dia punya sih. Coba. Ya. Kalau dia sering tuh pakainya yang begini, Bos kamera, Om. Kalau mendai, kan dia predator, Om. Mau encang juga mau apa buat naikin. Ini simpel 15.000. Oh, udah merah peletnya. Udah bagus, keluaran Bos. Serius. Boleh dicek, encang juga pakai.
Pakai jang lo? Jang. Buat Oscar. Buat Oscar. Buat Oscar lo pakai. Naik warnanya lumayan. Nondai. Serius, nondai aja pakai ginian dia. Nah, ini predator nih buat Oscar buat itu. Pakai dia. Kalau anak-anak di sini pakai, soalnya terjangkau. Ya. Buat naikin-naikin warna ya kan. Kalau buat pedagang masuk. Kalau itu pelet buat sulcata. Sulcata. Kalau iya. Untuk kura mana? Kura aja darat dia? Itu. Kalau kura airnya ini, Pak. Sinyo ada. Harganya berapa itu? Harga satuan. Satuan 10.000. Grosiran beda lagi. Grosiran kena berapa? 6.000? 6.000 betul. 6.000-an grosiran. Nah, tempatnya ini... Pak, Pak. Saya promosiin tempat nih. Tempat apa? Tempat kura. Lah. Iya kan? Ini murah nih, ya kan? Kita eceran 10.000. Grosiran 7.500. Iya kan, orang jualnya pasti nggak bakalan dapet dah 7.500 grosiran. Masa sih? Iya, elah masa sih. Lu bilang adu ya? Iya adu, ayo. Dia emang paling kurang adu. Adu. Kita ngambil tipis doang dah, udah. Ini untuk kura itu? Kura air, banyakan. Iya kalau buat hamster juga bisa. Oh iya. Tempat-tempat hamster. Buat dibawa-bawa kemana-mana. Iya betul. Buat cana juga dikasih air, tinggal tutup aja. Bisa palmas. Apa yang bisa? Iya. Aduh. Mama. Ada yang sen kecil sama besar. Ini maksi 40.000 aja. Komplit, ada juga ya? Nih pelet-pelet Thailand nih buat naikin yang supernya nih kayak Ioniq gitu. Ioniq 99 biasanya jual 130.000. Ini berapa? 130.000. Kalau di luaran? Di luaran lebih. Bro, dia mau disebut aja. Soalnya kalau masalah cek harga, lu bisa ke marketplace, silakan lu kontrol sendiri deh. Iya ya. Ini kayak gini. Okiko murah tuh, grosiran 30.000. Grosiran 30.000. Iya. Kalau satuan 35 jualnya. Kalau obat-obatan lu jual gak sih? Kalau obat-obatan ya nggak jarang jual Pak. Ikan sakit soal apa gitu. Biasanya sih saya simple aja buat akriplapin paling. Kalau buat obat-obat yang kayak obat apa sih kutu ya belum main. Belum main ya. Tapi ada yang suka nanyain kan? Ada channel-channel di situ mah ada. Cuman bawa barangnya Pak. Apa ya kalau hujan berabe Pak? Kalau hujan udah geradakan udah. Ya sendirian saya, Bro. Iya. Kenapa? 20.000 ah. Per 10 160. Nah, sekarang kita tanya kura-kura. Kalau 2 enggak dapat. Itu per 10 160. Kasih murah aja. Lagi turun tuh Pak, res. Brazil. Ecerannya berapa tuh? Ecerannya 20 aja. Kalau harga per 10 160. Iya, 16 ribuan. Iya, 16 ribuan. Ribuan. Di sini 20.000 kalau di luaran sih harganya ada yang 25, 35, iya. 30. Ya sekitar itulah. Ya namanya memang untuk hobi, untuk senang-senang. Enggak mikir murah atau mahal lah, Bro. Iya. Kalau masih mikir murah atau mahal mending udah enggak usah punya hobi, udah tabung. Ada yang mediumnya tuh Bang Julik tuh. Itu Bro, Brazil. Iya, Brazil medium 60. Harganya, Pak? Sama. Oh ini Brazilnya agak gede, medium. Iya, tanggulam. 60.000 ya, Rut? Mana? Ini 60.000 ya? Grosirannya gocap, Pak. Grosirannya gocap. Minimal ambil 5. Oh, bedanya tuh gede kecilnya tuh. Jauh. Jauh banget. Bisa 5 bulanan kali ke situ. 5 bulan ya? Iya.